isinya apaan, Bang? Isinya rebung. Rebung. Ayam, oh, rebung ayam brownie. Oh, yang goreng udah ada. Oke, oke, oke. Punya sendiri atau bawaan? Punya bos, Om. Oh. Lama dagang sini? Udah 1 tahun lebih. Tahun lebih. Nah, kalau basah makan gimana? Langsung aja. Langsung aja. Oh, gitu. Ya, matangnya dikukus juga, matang goreng. Enggak pakai dikukus lagi? Enggak. Ini udah dikukus. Oh, udah dikukus. Iya. Oh, saya kira tadi digoreng dulu. Digoreng ada yang enggak, kalau kita ngindarin minyak kita enggak bisa digoreng. Oke. Buka jam berapa nih, Mas? Kalau bukanya siang, Om. Dari jam 1 sampai jam 7 malam. Jam 1 jam 7 malam ya. Di sini. Ya. Ya. Taruh aja dulu, Mas. Saya mau merekam dulu. Ini tempatnya di Semarang. Itu dekat Aqualis, samping Aqualis. Gue nanya-nanya dulu deh, Bang. Sehari bawa berapa? Sehari minimal 120. 20? 120. 120 buat lumpia? Lumpia aja. Lumpia, lumpianya berapa? Ini 120 itu lumpianya doang. Oh, lumpianya doang. Kalau tahunya? Kalau tahu paling keluar 8-7. Habis. Alhamdulillah. Habis. Ya. Ada lagi cabang di sini selain di sini, Bang? Di sini ada di Cijantung. Cijantung? Lubang Buaya ada. Oh, Lubang Buaya. Kayak di Bambu Apus juga ada. Bambu Apus. Produksinya di mana? Produksinya di Tangerang. Oh, Tangerang. Iya. Berarti ini Mas ngambil atau diantar? Diantar. Oh, diantar. Oke, jadi 40, Mas, ya? Iya. Maaf, dengan Mas siapa ya, Mas? Namanya Sarip. Siapa? Sarip. Sarip? Iya. Oh, iya. Udah lama dagang lumpia? Udah 1 tahun lagi. 1 tahun? Saya lama ngelihat, cuma penasaran, pengen nyoba baunya kayak yang di Semarang sama. Emang punya orang Semarang yang punya? Yang punya emang Semarang. Orang Semarang? Iya. Oh. Iya, iya. Mantesan ada si apa daun bawangnya ya. Oh, aduh, ada yang beli. Oh, aduh. Yang beli tambah 6. Mantep nih, enak kayaknya nih. Sudah kosong di atas ini. Sudah kosong. Tuh. Dia jual lumpia Semarang, tahu petis, tahu bakso ya. Oh, lagi. Ini di jalan apa namanya? Jambore, Jambore. Ada jual mangga juga ya. Manis ya, Bang, ini sore-sore. Enggak punya TV ya? Ada. Yang
kita beli nih. Lumpia. Nih bumbunya. Sausnya ya. Ini kita dapat daun bawang, cabe. Masih ada lagi sih, tadi beli 4. Nah, ini masih panas ya. Nah, ini dalamnya nih. Ini dari rebung ya. Itu ada rebungnya tuh. Rebung ada telur, ada ayam kayaknya. Yang goreng. Ini yang kukus yang lumpia basah. Ya, jadi nggak digoreng. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Nyong. Coba. Iya. Pakai daun bawang ya. Enak. Masukin lagi ini yang kukusnya nih, langsung dimakan. Kalau ditaruh di kulkas mesti dikukus lagi sih. Kita coba. Satunya 10.000. Jadi beli 4. Oke, daun bawang. Ya, yang goreng sama yang lumpia basah enak, tapi bagi yang gak suka rebung pasti gak doyan. Oke. Segitu dulu. Oh iya, nih gue tunjukin yang masih tadi di mana ya, di Mika ya, di Mika. Nah ini tadi Mika nih, yang basah ini masih pakai plastik kayak gini nih. Yang masih kasih ini dapat daun bawang sama sausnya tadi udah kepake. Sama ini yang gorengnya sama daun bawang sama cabai sama. Oke. Tadi ini udah dipotong-potong kayak gini ya. Oke. Kalau mau beli di jalan Jambore tadi, Jambore di ya, di samping Aqualis ya, tempat isi ulang air minum ya. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.